Tak hanya memudahkan pelanggan dalam berbelanja karena mudahnya akses produk, kamu juga bisa menggunakan omnichannel sebagai strategi toko online dalam meningkatkan penjualan toko fisik. Memang bagi pemilik bisnis, keputusan berjualan secara online atau offline bisa ditentukan sesuai keinginan. Namun alangkah lebih baiknya jika kamu melakukan keduanya, karena sekarang ini kita telah memasuki era omnichannel marketing, di mana website toko online bisa digunakan untuk meningkatkan penjualan toko fisik. Maka dari itu, perhatikan strateginya berikut ini. Ketika customer sedang melihat produkmu di website toko online, maka kamu bisa mengajak mereka untuk melihat produk tersebut secara langsung di toko fisik terdekat. Jika mereka masih belum yakin dengan produk yang akan mereka beli, setidaknya mereka sudah mengunjungi toko fisikmu. Besar kemungkinan mereka akan melihat produk lainnya di tokomu. Selain itu, tingkat return order juga akan semakin menurun karena mereka bisa mencoba ukuran yang tepat. Hal ini tentu saja akan meningkatkan penjualan toko fisik dan memberikan kepuasan tersendiri di mata customer. Dengan cara ini, maka mereka bisa melihat produkmu sekilas melalui internet dan kemudian membeli atau mencobanya secara langsung di toko fisik. Berdasarkan sebuah penelitian The Telegraph, 60% pembeli online mengalami kendala dengan sistem logistik. Mereka cemas dengan kondisi barang yang akan diterima dan tidak sabar untuk menunggu pesanan mereka tiba. Jadi dapat dikatakan masih banyak pembeli yang memilih untuk mengambil pesanan mereka secara langsung dari toko fisik atau melakukan COD alias cash on delivery. Karena alasan inilah, sistem O2O atau online to offline mulai berkembang di masyarakat. Pembeli tidak perlu lagi khawatir karena pesanan yang mereka beli secara online dapat diambil di tempat yang telah disepakati. Mayoritas pemilik bisnis online hanya fokus untuk membuat aplikasi online shopping saja. Mereka mengabaikan pengalaman belanja online yang anti-mainstream. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan aplikasi geolocation marketing seperti iBeacons. Dengan menambahkan aplikasi ini, maka kamu bisa menawarkan atau mempromosikan produk dari toko fisik. Pada waktu yang sama, kamu juga bisa menggunakan geolocation untuk menunjukkan lokasi toko yang paling dekat dengan customer. Selain itu, kamu juga bisa mengetahui data lainnya seperti jumlah customer yang mengunjungi toko dan produk apa saja yang menarik perhatian mereka. Bayangkan ketika seorang customer sedang melihat-lihat produk di toko fisik milikmu. Padahal kamu bisa memberikan informasi detail mengenai produk tersebut pada website toko online. Mulai dari jenis ukuran, pilihan warna, material bahan, dan lain-lain. Tanpa harus berjalan mondar-mandir di toko fisik dan mengobrak-abrik semua barang daganganmu. Para customer bisa mencari produk yang mereka inginkan secara online. Kemudian mereka akan mengunjungi toko fisik milikmu setelah memastikan produk tersebut sesuai dan available. Review pembeli tidak hanya diperoleh secara online saja, tetapi kamu juga bisa meminta review dari pembeli offline. Jika review dari pembeli online bisa didapat dengan pengisian form, maka kamu perlu usaha ekstra untuk meminta review dari pembeli offline. Misalnya dengan membuat video mengenai pengalaman berbelanja mereka. Kemudian mereka yang bersedia untuk direkam akan memperoleh voucher diskon sebagai hadiahnya. Selanjutnya, hasil rekaman video tersebut bisa ditampilkan di website toko online milikmu. Yang jelas, ada banyak cara bagi kamu untuk memperoleh review pembeli baik secara online maupun offline. Dengan adanya review ini, maka kepercayaan customer untuk berbelanja menjadi semakin tinggi. Sebagai pemilik bisnis, sebaiknya kamu memanfaatkan website toko online dan toko fisik secara bersamaan.